surga tersembunyi Jawa Timur, tanah kelahiranku, Kabupaten Madiun. Berdiri sejak 452 tahun yang lalu, ya, bertepat tanggal 18 Juli 1568, itulah hari jadi kabupatenku. Yang kini dikenal sebagai Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia. Berbagai perbedaan dari 14 masing-masing perguruan silat yang ada tidak menjadi permasalahan untuk tetap menjaga kerukunan dan kekeluargaan bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Oh iya, tahu nggak sih teman-teman kalau di Madiun itu ada salah satu kopi yang tertua loh? Pada penasaran kan? Yuk tetap ikuti perjalananku di tanah kelahiranku Kabupaten Madiun, Kampung Pesilat Indonesia. Nah, teman-teman, Nadila sekarang sedang berada di Sentra Industri Brem pembuatan brem makanan khas Kabupaten Madiun. Ibu, kalau boleh tahu ini produksi brem itu sudah diproduksi kira-kira berapa lama ya? 23 tahun, Mbak. Oh, 23 tahun. Ya, saat 1997. Oh, sudah lama ya. Untuk sasaran target pasarnya dikirimkan ke mana saja kira-kira? Ini sementara ke Bali, Kalimantan, dan Surabaya. Oh, sudah lama juga ya. Ya, target pasarnya sudah banyak juga. Ya. Kopi kita, kopi kare. Saya Nadila Febrilistiawati Widodo, perwakilan Raki Kabupaten Madiun.